Hati-hati. Nisa'akum harthul lakum. Dan istri-istri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Fatu harthakum, datanglah mereka. Anna syi'tum, sebagaimana kamu kendaki. Wa qaddimu li anfusikum, dan kerjalah dengan baik untuk diri kamu sendiri. Iaitu, anak bersetubuh itu kena buat dengan elok lah. Wattakullah, dan takutlah kamu kepada Allah dengan jaga hukum, tidak melewat. Wa'lamu, dan ketahuilah. Annakum mulaquh, sesungguhnya Allah Ta'ala tu, bahawasanya kamu ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala untuk dihisab amal ibadat. Ustaz saya ni huraibiti lagi ni. Sayanya pakai sekata dah, sama-sama bahadah ni. Nah, wabashiril mu'minin, dan berilah berita gembira pada orang beriman bahawa hukum hakam ni diberi ni supaya memudahkan kita, ya Allah. Nah, berilah khabar gembira bagi orang Islam. Kalau Tuhan kata tak boleh, kamu kena buat pesen ni, ya. Sudah. Dah. Wala taj'alullah, dan jangan kamu jadikan Allah Ta'ala itu urdatan, penghalang, sebagai penghalang. Li aimanikum, ni bab lain pula. Jangan kamu jadikan supah-supah kamu sebagai penghalang, supah-supah kamu sebagai penghalang. Penghalang apa? Antabarru, supaya kamu berbuat baik. Macam mana ni? Macam mana ni? Oh, saya bersumpah ni tak nak bagi makan kepada pakir miskin. Wallahi, saya bersumpah tak nak bagi makan. Siapa dia bersumpah lagu ni, kena bayar kifarat sumpah. Nah, dia pun kata, oh, tak boleh buat lah pasal saya bersumpah dia nama Allah. Ada lagi dia bersumpah tak nak setumpah bini dia. Itu semua kena langgar sumpah lah. Nah, ada siapa sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan. Ada ni dalam lipat pada ni. Semua sekali ni kena langgar lah ke sumpah tu dengan bayar kifarat sumpah. Iaitu beri makan 10 orang fakir miskin. Satu muh, satu cupuk seorang. Satu cupuk, satu seorang. Nah, agak-agaknya, ya saya dia kira tahun lepasnya agak-agaknya RM50 ya, nilai duit. Cupok ni 1.5 kilo. Satu cupok 1.5 kilo. Jadi awak kali lah sekilo berapa ringgit. Kalau nak kira dengan beras mat, beras mat, beras mati itu, boleh juga. Mana ni lah mahal sikit. Gitu. Nah, ikut awak nak nilai agak mana. Cupok lebih kurang 1.5 kilo. Jadi kali 10 orang, 10 ke? 10. 10 kali, kali 10 lah. Mana boleh 15 kilo lah. 15 kilo. Ha, 15 kilo. Kalau nilai beras mati lah, okey nilai beras mati. Kalau lebih 20 kilo kan? Oh, lebih tu lebih baik lah. Lebih baik lah. Jadi begini, orang yang bersumpah ni, jadi Tuhan kata, jangan kamu menghalang diri kamu daripada buat baik. Iaitu kitanya pergi kata, kita tak nak bersumpah dengan bini kita. Kita kata ke dia, wallahi aku tak nak setubuh dengan kamu seminggu. Tak boleh, walaupun seminggu. Tak boleh kata kita. Kena bayar kifarat sumpah. Dan setubuhlah, gitulah. Itu termasuk dengan yang menghalang, yang benteng yang menghalang kamu dari berbuat baik. Itu macam mana? Sumpah tu lah. Dia bersumpah tu. Wallahi aku tak nak buat ni. Haa tu. Iaitu sumpah dia jadi penghalang dia nak buat baik. Apa dia? Iaitu contohnya bersumpah dengan bini dia. Ataupun dia bersumpah tak nak buat, tak nak beri makan pada fakir miskin misalnya. Tak boleh tu, semua tak boleh berlaku tu gitu. Saya beri contoh dah, banyak lagi lah contoh lain ya. Semua ni dengan bentuk sumpah berlaku. Sumpah tak nak beri makan lagi. Sumpah. Sumpah berlaku tu. Sumpah dia kata, wallahi aku sumpah tak nak pergi tu. Dia kena langgar sumpah tu pasal kita kena buat hubungan baik dengan silaturahim dengan keluarga. Ya. Wa tuslihu.
maka kamu perdamaikanlah bainan nas, perselisihan di antara manusia. Wa tattaqu, dan jagalah hukum dan berdamai, buat perdamaian di antara manusia, iaitu siapa-siapa yang nak buat berbalah tu, bersekata tu, kenalah kita sama-sama pakat buat supaya mereka tu tidak bergaduh lah. Wallahu sami'un alim, dan Allah Taala tu Maha mendengar apa saja yang ada dalam hati, apa saja yang keluar daripada mulut. Ada yang keluar daripada mulut benda lain, yang duduk dalam hati benda lain, Tuhan tahu juga. Ada tak? Kita kata gini, kita naknya benda lain. Itu Tuhan tahu. Alim Maha mengetahui macam mana nak beri tindakan kepada orang. La yu'akhidhukumullah. Ini pula. Allah Ta'ala tidak nak ambil tindakan salah bilawi dengan kerana kelalaian kamu. Kerana lara dalam bahasa kita panggil lara. Kita buat tu dengan mana cuai lah, cuai. Buat lara, buat cuai. Tidak nak ambil hukum fi aimanikum, pada sumpah-sumpah kamu yang kamu buat tu kerana lara. Buat tu kerana nak marah. Sumpah tu kerana nak marah ya. Cemburu ke apa ke macam-macam lah nak. Tengah marah. Dia lawi ni dengan lara, dengan cuai, macam-macam lah. Semua ni mari daripada asal cemburu buta ke apa ke macam-macam lah. Atau saja nak nunjuk ke. Aku tak nak beri pada dia ni, keluarga dia ni aku tak nak beri makan lah. Berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Adalah Quran. Adalah Tuhan yang tegur lah Quran. Sayyidina Abu Bakar. Dia bersumpah tak nak beri sedekah kepada iaitu orang yang memfitnah sahabat Nabi, yang memfitnah Siti Aisyah. Lalu Tuhan tegur dalam Quran. Ni juga ayat ni juga. Walakin akan tetapi yu'akhidhukum, Allah Ta'ala mengambil kira bima kasabat qulubukum, dengan apa yang kamu lakukan kerana hati kamu. Niat nak buat sungguh. Kata tu nak buat sungguh. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Ta'ala Maha mengampun sekiranya kamu minta kampunan. Al-Halim Maha tabah. Tak, Allah Ta'ala tidak cepat nak beri azab sehingga kita mati dulu baru beri azab. Beri tempoh, beri peluang. Selagi tak mati tak apa. Selagi tak apa, tak apa. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Dan bagi orang-orang mereka-mereka yang berbuat sumpahan-sumpahan itu. Untuk tidak menghampiri tarabbasu, untuk tidak menghampiri isteri-isteri mereka tu arba'ati, 4 bulan, arba'ati ashhurin, 4 bulan. Orang-orang ni mesti langgar sumpah dia. Dia bersumpah tak nak bersumpah dengan bini dia 4 bulan. Dia kena langgar sumpah sebelum 3 bulan 10 hari. Kalau tidak, isteri dia tu boleh pergi jumpa qadi untuk minta cerai. Boleh ya? Dan qadi tu boleh menceraikan kerana tak subuh dalam masa 4 bulan. 3 bulan 10 hari. Main-main. Ini ramai ni buat kita buat ni. Ramai ni. Buat mungkin sini tak. Tapi kita panggil buat kita lah, orang Melayu lah. Ini ramai ni buat ni. Dia bukan kata tak setubuh, dia tak kata, dia tak kata cerita lain. Ni dia kata ni. Dia sumpah tak nak setubuh dengan kamu. Kalau begini, kalau sebab ni. Selama 4 bulan atau lebih. 4 bulan atau lebih. Dia kena langgar sumpah dia, bayar sumpah dia tu. Lepas tu kena setubuh dengan bini dia. Kalau tidak, bini dia boleh tuntut cerai.
Sayyidina Umar Al-Khattab masa dia jadi khalifah, tanya satu orang perempuan, ingatlah saya nama dia, dia tanya berapa lama orang perempuan ni sanggup bertahan suami dia tak ada. Dia kata sekat 4 bulan. Maka Sayyidina Umar perintah mana-mana tentera dia yang jaga sempadan, okay, jaga sempadan supaya setakat 4 bulan saja mesti balik dah. 4 bulan gila dengan orang lain pula. Tengok adik ya. Saya ni baca hadis sikit-sikit lah ni. Nah. Supaya kitanya tahu benda ni sudah ada. Benda ni memang ada dalam Quran. Dan kita baca sikit-sikit pun nak lebih detail tu saya boleh beritahu juga. Cuma nak beritahu yang pokok-pokok ya dulu. Nah. Fa'in fa'u, maka jika dia kembali bersetubuh, fa'innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengampun lagi belas kasihan pada makhluk dia. Tuhan ini selalu dia kata gitu. Mana kena langkah sumpah, payah kepada sumpah, tak payah lagi tak apa. Maknanya langkah sumpah subuh dulu, payahlah. Ah gitu. Jangan bila lebih ya. Bila dah tutup cerah berat. Malah gila talak pula. Ni ada ni bukan nak dengan kahwin. Kahwin apa? Cina buta ni apa dia? Wa in azamu. Sekiranya dia berazam. Ittalaqa, untuk mencerai ke isteri dia. Berazal. Fa innallaha sami'un ali, maka Allah Taala tu maha mendengar hak dalam hati dia tu, maha mengetahui pula. Macam mana nak buat? Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang dicerai dengan syarat perempuan ni sudah bersetubuh dengan suami dia. Kita kena beritahu gitu ni. Kalau ada tu cantik eh. Syarat dia mesti pasal ayat di bawah ni ada lagi ayat lain. Ayat nak serupa tapi maksud lain. Isteri wal mutallaqatu, dan isteri-isteri yang dicerai selepas disetubuhi. Tarabbasna, hendaklah dia tahan diri dia, bi anfusihinna, diri dia thalathata quru, selama 3 bulan. Tahan diri dia daripada berkahwin selama 3 bulan. Wala yahillu, dan tidak halal lahunna, baginya, bagi perempuan itu, an yaktumna, untuk menyembunyikan, ma khalaqallahu fi arhamihinna, yang apa yang ada dalam rahim-rahim mereka. Jadi dianya selepas 3 bulan 10 hari itu, suaminya tak rujuk balik dah. Jadi dianya oleh kerana nak kahwin, dia pun tak beritahu bahawasanya dia sedang hamil. Ini ayat dia. Perempuan tidak halal bagi perempuan untuk menyembunyikan ma khalaqah. Ma situ ialah anna. Setengah perempuan ni 2 bulan nampak dah. Besar tu. Setengah tu 6 bulan tak nampak lagi. Bukan? Setengah-setengah lah tengok atas body orang tu lah. Jadi 3 bulan 10 hari ni ada kemungkinan besar boleh jadi dia pakai jubah ke apa ke, lagi tak nampak lah kan? Maka dia kata dia ni sudah 3 bulan dah 10 hari dah, habis dah talak dia. Dia pun nak menikah. Dia tidak halal untuk menikah. Bila perempuan ini sudah lekat anak, maka iddah dia bukan lagi 3 bulan 10 hari. Iddah dianya ialah beranak. Maknanya suami dia boleh rujuk pada dia sehingga dia beranak. Gitu. Itu makna iddah. Rujuknya macam mana? Saya rujuk dengan kamu, nikah dulu. Boleh buat apa begini? Nak terima. Saya tak setuju bang. Sorry.
oleh. Kau tanya ustaz saja, ustaz adik. Kita ni kan buat lari dah. Ha ni perempuan ni Allah ni adik ipar kita ni begini jahatnya begini kau kacik diri kita. Nah. Ha, ni menantu kita begini. Tak bagi handphonenya, tak bagi apa semua tak. Ha, jangan jumpa, jangan apa. Itu tidak boleh. Tak boleh buat gitu. Tak boleh sekat untuk dia rujuk kepada isteri dia. Tak boleh sekat. Ni masalah pula ni sini. Ni orang kita dah buat ni. Oh, tak boleh ni jumpa lah, tidak rujuk. Betul tak? Oh, tak boleh lah. Jadi tidak halal bagi perempuan menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. In kunna. Ayat hukum ni. Tak. Dan jika mereka itu yu'minallah, mereka tu, mereka perempuan-perempuan itu beriman dengan Allah wal yaumil akhir. Dan percaya beriman pada hari akhirat. Maknanya siapa-siapa yang menyembunyikan rahim anak dalam kandungan dia tu termasuk orang tak beriman pada Allah. Wa ja'ulat latuhunna. Dan suami mereka ahakun lebih berhak birad biraddihinna untuk rujuk kepada isteri dia. Kalau tempoh tu tidak boleh wali ke mana mertua lelaki ke perempuan ke adik-beradik ke pak saudara ke siapa ke untuk sekat suami dia daripada rujuk pada isteri dia. Dan cara rujuknya, saya rujuk kepada perkahwinan dulu. Dia dengar, bini dia dengar, dia rujuk saja. Dia kata, dia kata ada saksi lah. Dia kata ke isteri dia tu, saya rujuk kepada nikah dulu. Otomatik jadi bini dia balik. Kita. Saksi dia sama macam nikah ke lain? Dah, syarat ada saksi lah. Saksi tu macam super nikah dulu, tak lebih dari tak lah, dia dengar juga lah. Dia dengar juga lah, kalau boleh lah, ada saksi lah. Ni perkara-perkara ni, banyak perkara yang kita tidak ikut sunnah ni. Fi zalika pada yang dimainkan itu, in aradu islaha. Jika mereka itu nak ke kebaikan, maka hendaklah dia rujuk balik kepada suami isteri dia. Walahunna, dan bagi perempuan-perempuan itu, mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Seperti mana orang-orang yang ke atas mereka itu dengan cara yang baik. Maknanya kita kena rujuk kepada isteri-isteri ini dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan apa lah. Walil rijali, dan bagi suami pula, alaihinna, ke atas mereka itu darajatun, ada kelebihan, iaitu orang lelaki saja boleh menceraikan isteri. Kalau kita tengok dalam filem-filem, dalam mudah nak tengok, apabila isteri yang menceraikan suami, ada masalah besar. Masalah besar. Ini Tuhan kata, memang Tuhan beri ke atas suami itu derajat, itu kelebihan untuk rujuk atau tidak rujuk. Wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala itu maha gagah perkasa lagi amat bijaksana. Nak baca lagi ke? Nak no. Dua perkara ni bukan dengan tolak ni. Cerai. Nah, habis lah. Ni cerai ni. Ganti climate pula kalau kita baca dua minggu lagi ni. Jadi hilang dia punya momentum dia panggil. At-talaqa. Dan talak itu marratani. Dua kali je boleh. Bercerai ni untuk boleh rujuknya dua kali je. Yang ketiga, sorry. Cerai kali yang ketiga tu boleh
Dengan kali tiga boleh. Nak rojuk tu tak boleh. Bila kita cerai bini kita kali yang ketiga, rojuk tu sorry. Maka berlakulah gila talak. Gila talak. Cina buta. Maka cina buta. Bila berlaku cina buta ni, ada masalah pula. Sah kalau tak sah, dia nak kahwin balik dengan suami dia tu pula. Kebanyakannya, tak sah. Ni ayat dia lah. Fa'imsa, fa'imsa kun. Maka tahanlah, tahanlah diri. Bima'arufin dengan cara yang patut. Tahan diri daripada mencerai lah, kalau boleh lebih baik kan. Tapi kalau tak boleh juga, au tasrihun bi ihsan, atau kamu ceraikan dengan cara baik. Tak boleh nak bergaduh-gaduh lah. Wala tahillu lakum, dan tidak halal lagi bagi kamu, an ta'khudhu mimma atahunna ataitumuhunna, tidak halal lah bagi kamu untuk ambil balik daripada apa yang kamu beri kepada mereka tu syai'an sikit pun. Apa dia tu? Mas kahwin. Mas kahwin ni apabila sudah diberi, tidak boleh diambil balik dengan syarat setubuh ke. Jadi masalah di sini ya, perempuan ni, mas kahwin ni RM80. Kalau RM100 dah. Ha? Jadi 300 tak rasa. Nanti dengar ya, saya tanya. Awak jawab saya tanya lah senang. Mas kahwin sini berapa? 300. Lepas tu hantaran? Ibu-ibu. Oh, 10,000, 20,000. Ha, ni masalah. Ni masalah. Masalah bagi lelaki. Iaitu, dia jual beli ni mesti ada. Perjanjian ni mesti ada. Ha? Dia ada, kita ada orang yang kahwin, lepas kahwin satu minggu, cerai dengan isteri dia. Macam-macam cara. Macam-macam. Saya beritahu contoh lah. Nah. Jangan marah saya kata ni. Kadang-kadang, bila dia tengok tu, ada penyakit lelet di poho dia. Oh. Jadi suami nak sentuh bini, tak boleh. Maka dia cerai bini dia. Mantap setubuh lagi. Maka mas kahwin tu, ada bahagian balik, boleh ambil balik setengah-setengah. Ya? Ini masalahnya. Jadi bila mas kahwin tu 300, hantarannya 30,000, awak boleh ambil balik 300. Itu ialah. Itu tak jadi lagi tu. Tak ada lah kan. Yang satu lagi ialah, lepas nikah 3 tahun, rupa-rupanya perempuan ni penyakit gila babi. Dia tidak diberitahu masa kahwin. Pun boleh tuntut duit tu. Macam-macam lah. Maknanya saya beri contoh dua tu lah. Maknanya tengok tu penyakit kurak apa-apa kau yang luar biasa. Jadi dia jadi macam tak boleh duduk dekat. Ataupun berbau kau apa kau macam-macam lah. Akibatnya dia tak mahu setubuh dengan bini dia. Maka cerai tu masalahnya mas kahwin tu. Jadi kalau diberi mas kahwin ni RM300, kemudian hantaran dia RM10,000. Jadi yang suami tu bila nak claim balik tu, boleh claim yang mas kahwin tu je lah. Itu tidak adil. Nah, di Kelantan ni mas kahwin ialah seperti hantaran. Kelantan. Nak berapa? RM10,000. RM10,000 semua sekali. Mas kahwin tu RM10,000. Tak ada hantaran apa dah. Kalau hantaran tu kita panggil hadiah-hadiah je lah. Ni nak bagi hadiah. Itu barang-barang kasut ke apa tu. Mainan budak ke apa tu ikut lah tu. Masalah apa tu. Illa melainkan ayyakhofa. Mereka kedua-duanya khawatir. Allah tuqi mahududallah. Untuk menegakkan hukum Allah, maka bolehlah dia bercerai.
Maknanya kalau tunggu-tunggu lagi, kita ni akan buat dosa. Itu makna dia. Maka bolehlah. Jika kamu khawatir, ala tuqi mahududallah, sekiranya mereka keduanya tidak dapat menjaga hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk bercerai.